politik Indonesia selalu saja seru untuk dibicarakan. Terkadang polemiknya tak masuk nalar sehat kita sebagai rakyat. Inilah opini politik dengan harapan agar negeri kita selalu terawat. Mengingat ucapan legendaris Ahok yang masih mengejar para pelaku penzoliman itu. Sudah hampir 4 tahun berselang, usai ucapan legendaris dari diucapkannya oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok saat menutup persidangan kasus tudingan penistaan agama yang dialamatkan kepadanya. Tudingan yang lantas disertai tekanan massa terutama yang diprakarsai oleh kelompok pembenci Ahok yang kita tahu bersama bagaimana kisah selanjutnya. Seorang Ahok kala itu dengan begitu kesatria mengikuti persidangan demi persidangan, juga mengucapkan pembelaan yang terdengar diucapkan setulus hati, dengan penuh keberanian dan mengandung kebenaran tanpa ada yang hendak direkayasa karena memang dirinya tidak bersalah. Ia juga tidak bermaksud menista keyakinan siapapun, karena ucapannya di Kepulauan Seribu sebenarnya bertujuan baik, tetapi sukses menjadi kontroversi besar akibat perbuatan seorang Buniani. Percayalah, sebagai penutup, kalau Anda menzolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan Yang Maha Kuasa, Maha Esa. Saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Terima kasih. Ucapan itu kita tahu bersama dikumandangkan oleh Ahok pada akhir persidangan. Ucapan yang sebenarnya tidak bermaksud seperti melontarkan kutukan, tetapi lebih kepada memberikan peringatan kepada siapapun agar jangan bertindak zolim, apalagi berniat memenjarakan orang yang tidak bersalah. Ahok hanya bermaksud membela dirinya di hadapan persidangan manusia yang terbukti tidak berpihak kepadanya karena terlihat sebagai dampak dari tekanan massa, sehingga ia terpaksa berucap seperti itu. Saya pun meyakini bahwa Ahok pasti sudah melaporkan kepada Tuhan, seperti iman yang diyakininya sebagai seorang Kristen, mengenai berbagai tindakan zolim yang pernah dialaminya, khususnya sejak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dengan melibatkan Tuhan Yang Maha Kuasa, Ahok juga bermaksud memperingatkan agar tak seorang pun bermain-main dengan dirinya. Namun, orang-orang yang membenci Ahok terlihat sudah menutup hati, pikiran, dan nuraninya. Sampai akhir persidangan dan vonis diketuk oleh palu sang pengadil, lalu kalimat legendaris itu keluar. Kalau boleh saya bayangkan, sejak kalimat itu keluar, sebenarnya ada sesuatu yang terjadi di alam semesta. Kalau Anda percaya soal hukum karma, atau menyebut sebagai hukum tabur tuai juga boleh. Maka, semenjak ucapan itu keluar, akan segera berlaku pengejaran terhadap orang-orang yang di mata Tuhan telah menzolimi Ahok. Mereka satu persatu akan dipermalukan. Kecuali mereka bertobat lalu membereskan di hadapan Tuhan, juga meminta maaf secara langsung kepada Ahok. Juga kecuali perkataan Ahok itu ditarik seraya memohon pengampunan Tuhan atas para pelaku. Saya percaya dampak dari ucapan Ahok akan mengejar sampai kapanpun terhadap para pelaku tindak zalim pada 2017 lalu. Saya tertarik pada bagian saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Bagi saya, ucapan itu mengandung makna bahwa Ahok masih akan hidup untuk menyaksikan balasan terhadap tindakan zalim dari para pelaku tadi, karena mereka akan dipermalukan di hadapan manusia. Serunya lagi, mereka seperti akan dipakai sebagai contoh nyata akan tindakan penzoliman yang pernah mereka lakukan dengan perbuatan tertentu yang membuat mereka akhirnya berurusan dengan hukum. Dan itu pun masih ditambah sanksi sosial yang membuat mereka menjadi malu, semalu-malunya. Itu pun kalau masih punya harga diri dan perasaan malu sebagai manusia normal. Namun, berhubung usia manusia itu terbatas, Ahok tentu tidak akan sempat menyaksikan pembalasan kepada para hatersnya dulu. Tetapi serunya lagi, anak-anak Ahok, juga ex-istri Ahok atau Veronica Tan yang notabene senasib dan sepenanggungan saat adanya masalah tuduhan penistaan agama ini, masih akan menyaksikan pembalasan Tuhan. Dan kalau mau diceritakan kelak kepada para cucu Ahok, juga para cicitnya, juga masih bisa. Karena pelaku penzoliman kalau kita ingat
juga termasuk anak-anak kecil yang tanpa sadar diperalat oleh para orang dewasa di sekitar mereka. Ada yang teriak-teriak untuk penjarakan si Ahok juga loh. Jangan lupa bagian yang ini kawan. Akhirnya saya pun menjadi penasaran, ingin ikut melihat nasib orang-orang yang saya ingat persis terkait dengan aksi penzaliman terhadap Ahok. Seperti apa kelak bentuk rasa dipermalukan yang akan mereka alami? Bisa jadi nantinya terkait masalah perselingkuhan, perbuatan tidak pantas dengan wanita yang bukan pasangan sahnya, kasus korupsi atau kasus-kasus lain yang pada intinya mengarah sesuatu yang bikin mereka-mereka dipermalukan. Kalau perlu keluarga dan keturunan mereka juga akan merasa malu karena ketiban sial berada dalam terah keluarga atau keturunan dari orang-orang yang kini sedang mengantri satu persatu untuk dipermalukan karena telah ikut-ikutan menzalimi Ahok. Apakah si Waters ingin ikutan melihat juga? Seru loh sepertinya. Begitulah kura-kura. Tulisan Widodo SP dari siwa.com. Terima kasih dan sampai jumpa.